tu rata kenaikan emas ni ialah sekitar 10% setiap tahun. Tuan-puan, sejarah telah menunjukkan harga emas ni sentiasa naik. Sejarah telah menunjukkan bahawasanya emas ni harga dia sentiasa naik. Pada tahun 2000, pada tahun 2000 tuan-puan, harga 1 gram emas hanya RM35 sahaja. Kalau sekilo harga RM35 sahaja. Sekarang tuan-puan, harga emas untuk 1 gram yang tertinggi ialah RM338. Kalau sekilo sekitar RM330,000. Bayangkan tuan-puan, dalam tempoh tahun 2000 sehingga 2024, dulu RM35,000, sekarang dah RM330,000. Dan beritahu apa tuan-puan, harga emas sentiasa akan naik. Sebab tu tuan-puan, untuk jangka masa yang panjang, lebih baik kita simpan dalam bentuk emas tuan-puan. Ramai orang ada duit yang banyak, tapi duit tu di dalam bentuk cash sahaja. Sedangkan perkara ataupun tujuan dia menyimpan tu adalah untuk jangka masa yang panjang. Walaupun kita nampak duit dalam ASB ataupun tabung haji tu sentiasa akan meningkat, tetapi 100,000 dahulu dengan 100,000 sekarang dah berbeza. 1 juta dahulu dengan 1 juta sekarang dah berbeza tuan-puan. 1 juta pada tahun 2000 tuan-puan boleh beli sekitar 28 kilogram emas. Sekarang tuan-puan, 1 juta boleh beli 3.5 kilogram emas sahaja. Duit ni nilai dia makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Sebab tu untuk jangka masa yang panjang tuan-puan, lebih baik disimpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Purata kenaikan emas ni ialah sekitar 10% setiap tahun. ASB baru 6% setiap tahun. Tabung haji sekitar 4% setiap tahun. Yang tu pun tak ditolak dengan inflasi lagi tuan-puan. Tak ditolak dengan zakat lagi tuan-puan. Jadi walaupun kita nampak benda tu meningkat dalam akaun ASB ataupun tabung haji kita, tetapi nilai duit tersebut pun akan jatuh, makin jatuh. Sebab tu tuan-puan, untuk jangka masa yang panjang, lebih baik kita simpan dalam bentuk emas. Yang kedua tuan-puan, emas ni adalah, kelebihan dia ialah kalis bocor. Berapa ramai sekarang bekerja bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun bekerja, simpanan RM1,000 pun tidak ada tuan-puan. Bank negara Malaysia sendiri telah mengeluarkan kenyataan di mana 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Kalau kita fokus simpan 1 dinar je setiap tahun. 10 tahun dah ada 10 dinar, 20 tahun dah ada 20 dinar. Tapi apa yang berlaku tuan-puan, orang yang bekerja bertahun-tahun simpanan tak ada tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan dahulu simpan bentuk cash, simpan bocor, simpan bocor, simpan bocor, tukar cara simpan. Simpanlah dalam bentuk emas tuan-puan. Sebab apa? Emas ni kita akan sayang untuk belanja. Kita akan fikir banyak kali, nak jual ke, nak pajak ke, tak apalah. Ikhtiar dulu dengan benda lain lah, tak payah lagi lah beli benda tu, tak, tunggu dululah. Jadi kita akan banyak fikir sebab apa, kita sayang pada emas-emas kita ni. Dan yang ketiga tuan-puan, emas adalah kalis inflasi. Zaman Rasulullah boleh beli 1 ekor kambing, 1 dinar. Zaman sekarang boleh beli 1 ekor kambing. Tuan-puan, ini adalah kenyataan yang ada di belakang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Itu juga tuan-puan, kalau tuan-puan ada 1 kilogram emas, tuan-puan boleh buat sebiji rumah yang sangat-sangat selesa dah tuan-puan. Ada 1 kilo emas, tuan-puan boleh buat rumah sekarang ataupun 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang. Walaupun pada masa tu harga sebiji rumah, nak buat sebiji rumah 1 juta, kemungkinan besar 1 kilogram emas pun masa tu pun 1 juta juga. Jadi itu adalah kelebihan emas tuan-puan. Pertama sekali, emas sentiasa akan naik. Yang kedua, emas membantu kita ubat bocor kewangan. Dan yang ketiga ialah emas kalis inflasi.